Percaturan terbaik perlu dilakukan pengendali skuad kebangsaan Kim Pan-gun bagi menghadapi dua aksi persahabatan antarabangsa menentang Syria dan China pada Rabu dan Sabtu ini. Cabaran terbesar dijangka terpaksa dihadapi barisan pertahanan Harimau Malaya dalam aksi itu berdasarkan reputasi dan kedudukan lebih baik dimiliki lawan dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA berbanding Malaysia. Justeru tiada lagi istilah tugas mudah buat barisan kereta kebal Harimau Malaya jika dibandingkan dengan beberapa aksi persahabatan yang sudah diharungi mereka sebelum ini. Berdasarkan rekod, skuad kendalian Kim Pan-gun hanya bolos sekali dalam empat aksi persahabatan antarabangsa terakhir pada Mac dan Jun lalu. Malah Harimau Malaya meledak 17 gol dalam empat aksi itu apabila menewaskan Turkmenistan 1-0, Hong Kong 2-0, Kepulauan Solomon 4-1 dan Papua Nugini 10-0. Berdepan Syria dan China yang menghuni kelompok 100 terbaik dunia, Harimau Malaya yang berada di ranking ke-136 perlu tampil dengan aksi lebih baik di semua posisi jika mahu meneruskan momentum positif itu. Corak permainan lebih bertahan dan cuba melakukan serangan balas mungkin menjadi antara fokus Kim Pan-gun untuk memerangkap dua pasukan itu di Chengdu. Bekas pemain kebangsaan Datuk Zainal Abidin Hassan menegaskan Kim Pan-gun pasti sudah mempunyai perancangan tersendiri dari segi taktikal dalam usaha mempersiapkan pasukan untuk kepusingan akhir Piala Asia. Beliau bagaimanapun tidak menolak kemungkinan pendekatan berbeza akan dilakukan pengendali dari Korea Selatan itu untuk menentang Syria dan China berbanding aksi persahabatan berdepan pasukan ranking lebih bawah sebelum ini. Dua perlawanan ini sangat berharga dan saya harap Harimau Malaya dapat gunakannya sebaik mungkin. Untuk rekod, skuad Harimau Malaya tewas 0-3 dan 1-2 dalam dua aksi persahabatan terakhir berdepan Syria pada 2014 dan 2017. Malaysia juga tidak mempunyai rekod yang baik menentang China apabila tewas 0-2 dalam aksi persahabatan pada 2013 dan kecundang 1-5 ketika aksi Piala Asia 2007.